program gerakan kuasa pengguna yang tahun lepas di udara sebagai salah satu program kepenggunaan yang paling menarik lah. In fact, kita punya rating semasa kita ke udara itu merupakan cukup baik lah. Lebih tinggi daripada TV-TV dan stesen-stesen TV tertentu ya. Jadi ia merupakan satu program yang cukup berkesan dan membawa manfaat kepada pengguna. Tahun ini kita buat sekali lagi, iaitu di musim kedua, dan kita berterima kasih kepada PTPTN yang akan menaja siaran airtime ya. Pasal ini bukannya murah. Jadi kita yakin program kita kali ini akan menjadi lebih berkesan lah. Pasal apa yang kita nak buat adalah membawa sedikit perubahan kepada rakyat Malaysia, kepada rakyat hari ini yang lebih agresif, dinamik, prihatin ya. Kita harapkan juga kali ini dengan adanya suasana baru dalam pemerintahan kerajaan hari ini, kita rakyat dapat buat adjustment kepada diri kita dan menjadikan kita lebih produktif. Dan dengan itu ya, sebab itulah kita yakin dengan kerjasama, bantuan, sokongan semua pihak, terutama ya pihak PTPTN, kita akan ke tahap yang lebih berkesan dan membawa kesan. Harusnya rakyat jangan terlepas peluang untuk menyaksikan, kerana program yang kami akan siarkan ini dijamin nak membantu semua orang, terutamanya yang ada, mereka yang dalam menghadapi masalah dalam hutang, alung dan sebagainya, dan pinjaman semua. So jangan lupakan peluang, saksikan di Astro 502, HipTV 631 dan juga MyTV 121. Ini adalah peluang yang terbaik bagi semua orang yang nak tahu dia punya hak pengguna sebenarnya. So jangan lepaskan peluang. Toki adalah, bagi kami adalah penasihat yang terbaik yang boleh membantu anda semua. Jadi saksikanlah mulai Rabu 18 Julai ini. Saya minta kepada semua masyarakat peminjam dan juga pendeposit PTPTN untuk menonton, untuk melihat rancangan yang disiarkan gerak kuasa pengguna, kerana insyaAllah akan ada perkara yang menarik, isu-isu menarik akan dikupaskan oleh Toki dan panel yang terlibat. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan pun boleh dikemukakan pada Toki ataupun pada kami di PTPTN. Kami amat berharaplah supaya kesedaran untuk bayar balik dan juga menyimpan dapat ditingkatkan melalui program ini.